Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indri Wijaya. Kali ini saya mau review lagi produk Elmen. Ini dia produknya. Ini adalah Elmen Lost Wing. Untuk teman-teman yang ingin tahu Elmen Lost Wing ini cocok buat siapa dan keunggulan kekurangannya, tonton video ini hingga selesai, nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang ingin mendukung YouTube channel saya, bisa mengklik tombol subscribe di bawah ini yang warna merah. Kalau udah warna abu, nggak usah diklik lagi. Dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya supaya dapat notifikasi setiap kali saya upload. Subscribe itu gratis ya. Untuk teman yang suka bisa klik like juga dan klik share berbagi informasi mengenai produk Elmen Lost Wing ini. Elmen Lost Wing ini memiliki 3 pilihan rasa, yaitu coklat cereal, avocado coffee, dan mango sticky rice. Yang rasa baru adalah mango sticky rice ya. Untuk ukurannya hanya ada satu ukuran 300 gram, tidak ada ukuran yang lebih besar lagi. Semoga pihak Elmen kedepannya bisa memunculkan ukuran yang lebih besar lagi ya, supaya lebih ramah di kantong. Oke. Mengenai soal harga, untuk coklat cereal dan avocado coffee harganya Rp190.000. Kalau yang mango sticky rice ini harganya Rp90.000. Ini mungkin karena harga promo ya. Ya maklum baru keluar, jadi pasti harganya masih harga promo. Kemudian kita lihat informasi yang ada di depan kemasan. Di sini tertulis dengan whey protein dan rasanya ini kemudian adalah sumber serat tinggi protein. Kemudian di bawah sini tertulis beratnya 300 gram dengan keterangan 12 saset dikali 25 gram. Jadi dalam ini bentuk saset ya, ada 12 saset seperti ini, satu saset ini dengan berat 25 gram. Yuk kita lihat informasi gizinya ya. Takaran sajinya itu 50 gram. Jadi kita perlu 2 saset ini untuk sekali sajian. Dan mengapa Elmen nggak langsung buat aja ya, yang satu kemasan itu langsung 50 gram. Untuk teman-teman yang mengerti mengenai ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Kemudian satu kemasan ini bisa untuk 6 kali sajian. Yuk kita lihat harganya ya. Untuk rasa coklat cereal dan avocado coffee itu satu sajian seharga Rp19.833 ya, kita bulatkan menjadi Rp19.900, hampir Rp20.000 ya. Tambah 100 rupiah lagi dari 20.000. Untuk mango sticky rice ini satu sajiannya seharga 15.000. Dan rasa baru ini lebih bersahabat, jadi buruan dibeli mumpung lagi harga promo ya. Kalau nggak promo ya lebih tinggi. Tapi bagaimana menurut pendapat teman-teman untuk sekali minum ya 15.000, apakah worth it atau enggak? Atau yang harganya hampir 20.000, anggapnya kita bilang 20.000 lah ya, sekali minum apakah worth it atau enggak? Menurut teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kemudian kita lihat ini total energinya ada 200 kalori. Menurut saya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi juga. Seharusnya ini untuk produk Lost Wing bisa lebih rendah lagi. Kemudian total lemaknya ada 4 gram. Kolesterolnya 4 mg atau 1%. Lemak jenuhnya ada 2 gram. Jadi bisa dibilang lemaknya itu ada 6 gram ya. Ya seharusnya kandungan lemaknya bisa lebih rendah lagi. Karena ini produknya ya Lost Wing itu bantu menurunkan berat badan. Ya kalau bisa rendah lemak itu menurut pendapat saya. Kemudian ini mengandung serat pangan 3 gram. Ya nggak terlalu tinggi banget ya. Seharusnya kalau bisa sih ya 5 gram. Itu menurut pendapat saya juga ya. Kemudian total gulanya ada 16 gram. Dengan kandungan laktosanya 11 gram. Jadi untuk teman-teman yang memiliki alergi laktosa, saya kurang rekomendasikan untuk minum ini ya. Apalagi yang sensitif, kalau nggak terlalu sensitif ya masih oke, masih boleh. Untuk gulanya 16 gram itu nggak terlalu rendah ya. Kalau bisa dibuat lebih rendah lagi ya, jika pihak Elmen ada menonton video ini. Kemudian keunggulan dari produk Elmen itu mengandung multivitamin dan mineral. Yang saya suka itu kandungan kalsiumnya cukup tinggi ya. Cukup tinggi, dibilang termasuk tinggi, 427 mg atau 40% berdasarkan AKG ya. Jadi menurut saya kalau teman-teman yang mau minum produk Elmen ini ataupun produk Elmen lain karena termasuk tinggi kalsium, saya rekomendasikan untuk minum 2 kali saja dalam 1 hari. Kalau 3 kali saya kurang rekomendasikan karena ya kalsiumnya tinggi, itu takutnya bisa over kalsium ya. Kemudian kita lihat petunjuk penyajiannya ya. Kalau di sini dia kan menyarankan pakai 2 saset itu ya 50 gram. Kemudian dengan air hangat boleh atau air dingin juga boleh. Itu airnya 200 ml. Kalau di sini, kalau menurut saya rekomendasikan 350 atau 400 ml. Tenang saja, nggak keenceran kok, masih oke, masih enak ya. Kemudian kita lihat ke bagian komposisinya atau ingredients-nya. Ini mengandung susu bubuk, dalam kurung itu skim dan full cream. Kalau bisa susu skim aja, jangan full cream, jadi bisa lemaknya lebih rendah lagi ya. Kemudian ini mengandung isolate protein whey atau whey protein isolate. Ini 16%.
Jadi Elmen Low Sweet ini memang nggak mengandung 100% whey proteinnya, masih mengandung susu skim yang full cream juga. Oke. Yang di sini ada mengandung sereal ya, yang itu yang bisa ada serannya ya. Kita langsung coba saja. Ini sudah saya siapkan airnya, ini 350 ml. Jadi pada saat saya buka masukin itu aroma mangganya tercium ya, wangi. Rasa mangganya terasa banget ya, masuk enak. Kesan saya pertama kali minum ini memang enak banget. Tapi untuk kedua dan tiga kalinya menurut saya nggak terlalu begitu enak. Karena saya nggak terlalu suka rasa susu, ini masih terasa susunya ya. Untuk teman-teman yang nggak masalah mungkin ya is okay, enak-enak saja. Dan saya pakai air 350 ml ini, dan ini saya rasa tidak keenceran, masih okay kok, pas kentalannya ya. Lebih bagus banyak air lebih baik karena membantu penyerapan protein. Jadi penyerapan protein kita lebih optimal lagi ya. Untuk aturan pakainya boleh diminum di pagi hari sebagai tambahan sarapan atau pengganti sarapan. Kemudian bisa diminum setelah olahraga ataupun sebelum olahraga juga. Satu hari saya rekomendasikan untuk minum dua kali saja, jangan lebih. Akunya bisa over kalsium. Kemudian untuk airnya bisa 350 ml atau 400 ml, tenang aja, masih okay, nggak keenceran. Dan ini cocoknya buat teman-teman yang ingin membantu menurunkan berat badan. Dan ini bisa sebagai pengganti cemilan juga, kalau jam-jam sore itu lapar bisa minum ini. Jadi teman-teman nggak perlu cemil makanan berat lagi ya. Otomatis asupan kalorinya lebih rendah dan nggak banyak asupan lemaknya juga ya. Bisa bantu menurunkan berat badan juga. Sebelumnya saya juga ada review produk Elmen yang lainnya. Ada Elmen Platinum, Elmen Gainmax, ada yang coffee-nya juga, yang protein crush-nya juga ada. Bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Oke, sekian review dari saya. Untuk teman-teman ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar. Saya minta maaf jika ada kekurangan, salah-salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye. Saya habisin lagi ya.